raya lagi. Kuih raya tak jadi-jadi. Kalang kabut, anyam ketupat. Rendang hangus dalam kuali. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Hari ini kita jalan-jalan dulu yuk ke negeri jiran tetangga kita, Malaysia. Karena nih ya, setiap kali bulan Ramadan, hal yang paling aku tunggu-tunggu adalah banyaknya iklan-iklan ataupun lagu-lagu tentang Ramadan, tentang puasa, tentang lebaran dari negeri jiran Malaysia. Karena di sana itu benar-benar hype-nya beda banget sih sama kita di Indonesia ya. Kalau kita di Indonesia kan paling iklan tuh 1-2 gitu, terus lagu-lagu religi atau lagu-lagu tentang Ramadan, lebaran tuh paling ya dikit lah, nggak banyak banget gitu loh artis-artis yang ngeluarin single di saat Ramadan. Beda banget sama di Malaysia sana. Dan benar-benar ya itu aku bilangin, aku tunggu-tunggu banget bulan Ramadan itu ada kejutan apa lagi nih biasanya dari artis-artis Malaysia atau perusahaan-perusahaan yang ada di Malaysia sana. Iklan-iklannya tuh selalu yang bikin kita mewek-mewek, tersentuh, seneng, bahagia, semua campur aduk. Termasuk lagu Ramadannya juga. Benar-benar kadang-kadang bikin kita happy, bikin kita sedih, campur aduk beneran. Dan kali ini ada 3 orang cewek cantik nih ya, dare-dare muda, menyanyikan lagu Alamak Raya Lagi. Namanya Defam. Kumpulannya namanya Defam ya. Dan ini udah ngehit banget di Indonesia. Di TikTok udah benar-benar jadi sound banget ini. Alamak Raya Lagi nih. Gimana lagunya? Kita dengerin aja secara penuh lagunya seperti apa ya. Langsung kita tontonin Defam. Alamak Raya Lagi. Oh, ada jalan ceritanya ya. Alamak. Oh. Agak-agak komedi ya memang lagunya ya. Ada jalan ceritanya. Kita lihat jalan ceritanya seperti apa ini. Masa berlalu begitu cepat, segar-segar malam dok lompat. Nak beli tiket dah tak sempat, nak sewa kereta dah terlambat. Ini notasinya terlalu mirip-mirip gak sih? Na 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 na. Lagu perawan atau janda ya ininya ya, tapi nggak semua ya, ada mirip, hampir mirip notasinya tuh, nggak mirip banget, nggak plek-ketiplek, tapi setipe lah kayak gitu tipe-tipenya. I love it lagunya, benar-benar bikin ceria banget. Nggak berat lagunya, nice banget. Fun jadi dibikinnya. Ayo, dance ya. Ini kumpulan Defam nih memang memang biasa nyanyi lagu-lagu lucu ataupun apa lagu-lagu apa ya? Ya lucu lah ya kalau bahasa sananya apa ya? Lagu-lagu yang kayak gini tipe-tipenya yang komedi gitu, atau memang mereka bisa nyanyi yang lebih serius gitu. Tapi ini nice loh, aku suka loh. Aduh. Ah, oh, si ada rapnya loh. Eh sumpah ini campurannya banyak banget, lari-larinya kemana, ada nge-rap-nge-rapnya kayak tadi agak
Nah. Kayak awal-awal tadi kan kayak kayak pantun-pantun gitu kan, cerita-cerita gitu. Ini unik loh lagunya. Anyam ketupat. Aduh, sumpah ini mah. Klipnya juga lucu ya, klipnya ya. Lagunya gitu-gitu aja, pengulangan. Tapi karena memang nyanyinya enak, terus klipnya juga enak banget, dari merekanya juga ekspresif banget, jadi seru gitu nontonnya. Lucu. Kejutan lagi. Wow, ini kreatif loh arrangernya tuh oke loh. Dan kiri. Oh, masih ada ceritanya. Kirain masih lanjut ceritanya. Aduh, suka aku lagunya. Lagunya nggak terlalu berat, easy listening banget. Tapi ini ya, easy listening seperti ini yang pengen kita dengerin, bikin kita happy. Dari tadi liatin muka aku, nonton ini benar-benar yang ceria banget, happy banget aku ngelihatnya, benar-benar bikin aku ketawa sendiri, nggak jelas tuh ngelihat mereka. Terus liriknya juga benar-benar komedi banget, lucu banget liriknya, ya kayak penyampaian gitu aja liriknya, tapi itu sih yang aku bilang ringan tapi enak buat didengar gitu. Nggak perlu yang ngejelimet liriknya, notasinya aneh-aneh lah, apalah. Bikinnya sederhana, dinyanyikan dengan apik banget. Aransemennya juga oke banget. Hasilnya memang akhirnya terbukti kan. Meletup banget di Indonesia. Bener-bener ibaratnya tuh dijadiin sound banget di Indonesia nih. Sound Ramadan, sound hari raya banget di Indonesia nih. Keren buat Devam. Aku tunggu mungkin Devam next ya, next mungkin aku akan ngecek nih Devam ini seperti apa, kumpulan Devam ini, karena aku penasaran. Suaranya bagus-bagus banget. Kita cek satu-satu nanti. Kalau perlu kita reaksiin semuanya ya, lagu-lagu dari Devam ini ya. Dan buat yang udah nonton video ini, thank you support kalian. Jangan lupa, kalau yang belum subrek dulu channel ini. Loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.